Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Fatihah. Okay, untuk hari ini kita akan buat forum. Okay, forum pasca pilihan raya. Okay, so forum ini kita akan cuba relatekan dengan subjek yang kita belajar, tafsir jenayah. Kerana macam mana kita merelatekan keputusan pilihan raya kerajaan yang ada sekarang ini dengan pelaksanaan undang-undang jenayah Islam. Okay, sebenarnya kita tahu semasa dalam pemerintahan Barisan Nasional, di dalam Barisan Nasional itu tidak ada parti yang represent Islam. Maksudnya tidak ada parti yang khususlah. Kalau kita katakan UMNO sebagai satu parti yang memperjuangkan Islam, kita tak boleh kata demikian sebab tak begitu jelas. Walaupun ada juga perkara yang berbentuk Islam yang diterapkan dalam UMNO, tapi as a party, dia tidak boleh dianggap sebagai satu parti Islam. Betul? Setuju? Setuju? Ataupun amalan parti Islam? Tak ada. Ya boleh, dah kita setuju eh? Okey, kemudian parti-parti lain, komponen-komponen lain. Okey, kita punya pilihan untuk kita. Setuju tak kalau kami cakap apa, UMNO bukan parti Islam? Setuju tak? Jadi kalau apa lah kalau nak harapkan MC, MIC, gerakan dan of course mereka itu jauh lah ya, kerana mereka itu parti yang di apa nama ni disertai atau yang berarti orang-orang yang bukan Islam. Sekarang sangat berbeza ya. Kenapa? Di dalam Pakatan Harapan sudah ada satu parti yang represent Islam. Walaupun tak disebutkan parti itu sebagai parti Islam, tapi amalan adalah parti Islam sebenarnya. Okey, kenapa Islam? Kita kata dia pemujaan Islam kerana mereka asalnya daripada PAS ya. Majoriti orang kita daripada PAS. Dan kita tahu PAS salah satu parti yang boleh dikatakan memperjuangkan Islam, boleh dikatakan ya. Walaupun bukan sepenuhnya, tapi usul-usul kata itu ada dibuat dengan lebih jelas lah. Nanti bila masalah ada jelas. So, apakah yang boleh dilakukan dalam wujudan kerajaan sekarang dah sudah pun walaupun kabinet belum lagi di maknanya sempurna dia punya kabinet, anggota-anggota kabinet pun belum sempurna, tapi kita nampak ada opportunity to do something ya. Dan sebab kabinet hari ini antum semua buat ya, satu kita akan buat satu forum, dan forum tu kita nak yang real punya, yang real meaning that kita ada parti kerajaan. Okay, kata harapan, dan kita nak yang parti pembangkang PAS dan UMNO yang real lah, bukan nak berlaku, tak nak berlaku, kita nak yang real. Okay, sekarang kita nak okay, siapa yang boleh represent parti pembangkang PAS, penyokong PAS. It's okay. kita bukan nak mengukur kan? kita you are educated, okay, everyone can basically decide whatever party they want to join. It's okay, no problem. Kita boleh menentukan diri kita dah balik semua. Ha? Kita dah ada matang, kita boleh memilih apa parti yang kita nak. Okay, kita cari parti PAS dulu. Bukan semestinya murni ya, sebab tu ada banyak yang tak cukup umur ya, yang menyokong PAS. Okay, boleh katakan? That is you. Okay, siapa yang kita kelantan? Dan mereka juga bercakap dengan pihak pembangkang. Okey, kita dapat satu dialog.
Okey, kerajaan makanan pembakar belah kiri. Okey, lagi. Kita nak cari orang pelis dan pelis. Ada. Orang pahala. Ada. Orang pahala. Berapa? Okey, berapa? Ada. Okey, siapa orang UMNO? Pada pandangan
situasi politik pada selepas PRU. Okay. Peranan politik yang meneruskan mengeraju kerajaan akan bertambah lagi teruk kerajaan. Kiranya
parti harapan bagi saya lah, bukannya satu parti yang betul-betul nak dimahukan oleh Ahli Jawara yang mahukan ya, sebab sudah boleh diikutkan dalam parti harapan. Tapi nanti dia biar. Jadi dengan itu maka pilihan yang ada adalah parti harapan. Ya. Terus berjaya merampas. Ya, itu adalah di pihak dalam adun, bukan di dalam pihak paling untuk mengundi. Yalah adun tu dia orang yang negeri. Sorry, ada dia orang yang bukan dari paling negeri. Kali tu ada.
saya kiranya perlu untuk kita muhasabah bersama-sama, yang mana apa yang dikatakan oleh pemakai ini betul. Memang kita perlukan perubahan, tapi tidak bermakna kami ini betul. Maksudnya kami perlu menjalankan tanggungjawab kami bagi memastikan orang percaya yang kami boleh membawa kepada perubahan. Ini memang betul kata-kata mereka dan perlu kami muhasabah. Saya terus kepada soalan-soalan yang diberikan oleh moderator. Soalan yang diberikan oleh moderator adalah apa perbezaan perjuangan Barisan Nasional dengan perjuangan warisan? Pada pendapat saya sendiri selaku wakil rakyat Kota Belud, perjuangannya tetap sama. Perjuangannya adalah untuk meningkatkan lagi ataupun memertabatkan hak rakyat Sabah seperti saya sendiri, bersuku kaum Muslim Kimarakan. Saya mempunyai perjuangan saya sendiri, perjuangan hasil bumi, perjuangan royalti minyak. Kami tidak akan pernah lupa apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir dulu dalam kepimpinan beliau. Kami tidak akan pernah lupa janji-janji beliau yang tidak pernah dilaksanakan dulu. Contohnya umpangan bakun di Sarawak, contohnya untuk memaju luar bandar di Sabah. Itu kami tidak pernah lupa. Sebab itu, Pakatan Harapan perlu faham, dalam Pakatan Harapan ada warisan, tapi warisan tetap bertegas bahawa pakatan ini bukanlah untuk masuk PH secara sepenuhnya. Sebab itu soalan beliau, adakah mutlak atau sementara? Boleh jadi sementara. Sebab kalau Parti Warisan Sabah tidak mempunyai hilang kepercayaan terhadap janji-janji yang ditaburkan oleh Pakatan Harapan baru-baru ini, boleh jadi kami akan lompat lagi. Kami akan bergabung dengan Barisan Nasional yang mungkin akan mematahkan janji kami. Sebab kalau anda tipu kami dahulu, boleh jadi anda tipu kami sekarang. Tapi tidak bermakna kami tidak menjalankan tugas kami. Parti Warisan Sabah diketuai oleh YB saya, Syafiq Abdan. Kami akan pastikan Sabah diubah jika Barisan Nasional dia diubah sebelum ini. Sebab itulah saya yakin. Pihak kerajaan, saya kemenangan PH merupakan kemenangan yang sangat besar kerana setelah lama kami memperjuangkan akhirnya kerajaan PH yang telah memerintah selama 60 tahun tumbang. Ini menunjukkan bahawa sistem demokrasi kita, suara-suara rakyat kita didengari. Dengan kuasa rakyat, kerajaan yang dalam pemerintah boleh tumbang. Jadinya, saya ingin menjawab tadi pernyataan Atika yang mengatakan bahawa undian anak-anak muda ni cuma sebab tiada pilihan lain. Saya rasa cuma PH yang ada. Orang kata PH sahaja yang mampu, ada kekuatan untuk menggantikan Barisan Nasional selaku kerajaan yang baru. Anak-anak muda kita sekarang ni pandai-pandai. Sawit. Kita tahu. Kalau nak ikutkan secara logiknya, kita banyak ekspor, kita banyak keluar. Sebabnya negara Malaysia ni sepatutnya merupakan sebuah negara yang maju. Kalau tidak kerana rasuah yang berlaku di atas-atas, sepatutnya Malaysia mampu lebih maju daripada Singapura. Sedangkan kita tahu Singapura tak ada apa-apa sumber pun, tapi merupakan salah sebuah negara top 20, top 10 yang merupakan sebuah negara yang mampu berkembang dengan sendiri. Dengan berkembangnya saya terus baiklah. Maksudnya kita dapat parti. Di sini saya ingin menegaskan bahawa setelah kita dan diikutkan, kalau diikut dalam berita kita, Malaysia berhutang dengan bank dunia berapa trilion? 600 bilion. Yang trilion tu bukannya pasal. Saya boleh betulkan fakta tersebut. 600 bilion. Kita memang betul berhutang sebanyak 600 bilion ringgit. Kita bukan berhutang kepada bank dunia. Kita berhutang dengan jumlah hutang kita 600 bilion. Tapi kita kena faham, 600 bilion ni adalah hutang. Berapa reserve kita? Kita ada debt, kita ada KDNK. GDP dan KDNK kita kena faham. Kita ada hutang, kita ada duit. Macam orang yang bekerja, kita ada gaji, kita ada hutang kereta. So, dalam kerajaan Malaysia, kita ada 600 bilion ringgit. Tapi kita ada reserve money sebanyak 1.7. Maksudnya 1 trilion, lebih 1 trilion ringgit. Maksudnya kita ada lebih berapa? 400 bilion lagi dalam kocek kita. Kalau 600 tu kita analisis, dalam tu hutang kerajaan cuma ada 2% sahaja daripada 600 bilion. Yang lain adalah hutang luar negara yang bersifat pelaburan. Hutang-hutang anda semua, anda beli kereta, hutang-hutang negara dicampurkan sekali dalam 600 bilion tersebut. Dan hutang-hutang kredit dan sebagainya, anda tak boleh analisis
600 bilion itu semua adalah kerajaan yang berhutang. Itu adalah hukum kerajaan. So dalam dalam perkara tersebut, kerajaan sekarang sama juga. So kami memerintah, anda cuma membangkang. So dalam hutang kerajaan, kalau dijangkakan sekarang meningkat 400 sahaja daripada 600 bilion. Kita ada 1 trilion. Jangan risau, kita boleh hidup. Kita masih boleh bagi apa semua yang anda nak. Ya, saya setuju. Memang ini sentimen. Tapi sentimen inilah yang penting. Sentimen inilah yang akan menjamin makan minum kita. Sentimen inilah yang akan menjamin kelangsungan pendidikan kita. Sentimen ini adalah yang akan memelihara seluruh rumah di luar sana. Yang suami dia ada KWSP. Kalau suami anda tak ada KWSP, anda tak boleh dapat KWSP ini. Saya yakin dan percaya, memang kita ada kemajuan yang lepas. Kami akan tambah lagi. Saya quote balik YB Nuri katakan sebentar tadi. Kita akan hapuskan ketidakterusan, kita akan hapuskan rasuah, dan berkata harapan akan memastikan ekonomi dah maju, ketelusan dah halus, makin meningkatlah efek cuitlah kita punya ekonomi. Jadi hutang-hutangnya akan menurun. Anda kena faham, Singapura hutang dia adalah sebenarnya 152%. Daripada? Maksudnya 152% ni adalah kadar yang tinggi. Malaysia berapa? 55.3%. Jepun berapa? 250%. Tapi kenapa mereka tak bankrupt? Sebab mereka ada reserve money yang tinggi. Walaupun ada 152% hutang, mereka ada beratus-ratus lagi simpanan bil dalam mereka bisa melalui ekonomi, import dan ekspor, jaringan ekonomi dengan negara lain, macam Jepun. Jepun ada 250% hutang. Tapi ada simpanan yang banyak. Macam Malaysia, kita ada 55.3% hutang, tapi kita ada 1 trilion. Ini anda kena faham. Yes. Jadi, sebagai kerajaan yang baru, yang dulunya membangkang sampai longgang, anda sudah jadi kerajaan yang bagus, fahami polisi kerajaan, baca isu-isu semasa, faham macam mana kerajaan mentadbir. Pada masa akan datang, 5 tahun lagi, anda akan jadi penyokong kerajaan yang baik. Bukan menyebarkan berita-berita palsu sahaja. Sokonglah kerajaan. Tapi sebenarnya, apa tapi?